Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Le Ali aja. Di sini mencoba memberi cara menggardian warna pada Photoshop. Cukup mudah caranya. Mari kita mulai. Pertama-tama kita siapkan layar baru, kita klik sesuai ukuran kita. Ini ukurannya sesuai dengan saya. Kemudian kita klik tool gradient tool, next. Kemudian klik ke atas. Kemudian kita pilih warna. Kemudian kita coba. Kita coba lagi dengan cara klik kiri pada mouse, tekan, tarik, kemudian lepas sesuai arah keinginan kita. Kita ulangi, kita coba dengan warna yang lain. Kita ulangi lagi, kita kombinasi dengan warna yang lain, mungkin warna oranye kali ya, sebagai contoh saja. Jadi kelihatan sesuai dengan pilihan kita. Kita klik kiri, tarik, tekan, tarik, kemudian lepas sesuai dengan arah kita, arah yang mau kita kerjain di sebelah mana ya. Kita coba kreasikan ke foto. Bagaimana hasilnya, kita coba ini ya, seperti biasa kita coba dengan warna yang sesuai atau sesuai dengan warna fotonya, supaya tidak fotonya sesuai, supaya tidak, supaya lebih menarik dan tidak kerjanya bisa pas. Warna hijau saja, kita tarik, kita tekan, tarik sesuai arah keinginan kita ya. Kalau ingin lebih tebal, kita bisa ulangi-ulangi berkali-kali. Kita tarik, klik, tekan, tarik, klik sesuai arah keinginan kita ya. Misal ini mau membuat foto ya, template acara sekolahan atau acara apa ya. Dan kita kasih kotak bagi bingkai, bisa ditulis acara apa atau nama sekolah mana, atau ditulis mempromosikan apa sesuai kebutuhan ya. Dan kita kasih tulisan sesuai acara, supaya ya bisa dikreasikan dengan tulisan sesuai keinginan kita, untuk gunanya untuk apa ya. Nah, ini acara sekolahan, kasih nama sekolahnya saja. Kita tulis Hakim Miftahul Ulum. Ini pilihannya bisa diubah.
kemudian kita berubah warnanya supaya warnanya berlawanan dengan warna yang akan ditaruh, misal seperti putih ya, tersesuai pinggangnya ya. Kita warnanya kita terangkan saja, dan kita tarik sesuai tempatnya, sesuai keinginan kita, tempat mau ditaruh di mana. Jika ada pinggangnya, kita taruh di tengah pinggang saja ya. Kita besarkan sedikit sesuai tempatnya, sesuai pinggangnya ya. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ali Aja supaya dapat berkembang dan semoga membuat bisa, semoga semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.